Nikah nak tidur ke tidur buat kita ni. Hak tu duk nyakit kena, tidur pak tu bangun pak tu mata belalak, kadang-kadang kelik belah tak kelik belah. Kadang-kadang bangun pak san itu ailiu belenyoh. Kadang-kadangnya kadi keras belah, kadang-kadang mati sebelah. Yalah dah ni. Sebab apa? Sebab buat kita tidur tak ada asma ye. Satu. Yang kedua, buat kita tidur tak ada adat tidur. Yang ketiga, buat kita nak tidur tak ada ambil asma ye, tak ada baca doa. Bal tuhibbun al-ajilah wa tadharun al-akhirah wujuhun. Bapak dengan molek malam ni boleh mihak ni tak apa dah. Hijrah kita daripada kita tidur tak ada kata apa, kita kata mana ni. Ni kan nak tidur ke tidur buat kita ni. Hak tu duk nyakit kena, tidur pak tu bangun pak tu mata belalak, kadang-kadang kelik belah tak kelik belah. Kadang-kadang bangun pak san itu ailiu belenyoh. Kadang-kadangnya kadi keras belah, kadang-kadang mati sebelah. Yalah dah ni. Sebab apa? Sebab buat kita tidur tak ada asma ye. Satu. Yang kedua, buat kita tidur tak ada adat tidur. Yang ketiga, buat kita nak tidur tak ada ambil asma ye, tak ada baca doa. Karena nyakit di akhir zaman, ibu bapa amat nak royaknya, nyakit akhir zaman ni, Nabi kata hal nak berlaku di atas umat akhir zaman, ialah orang-orang nak kena dalam tidur. Ngamalah ni. Banyak di akhir zaman ni orang panggil nak kena penyakit rihul ahbar. Apa penyakit rihul ahmad? Yakni penyakit angin merah. Dengar ni. Ibu apa? Dah. Orang akhir zaman tak kira muda, tak kira tua, golik ke orang di akhir zaman nak kena penyakit rihul ahmar, penyakit angin merah. Di banyak ni hadok gi ke rumah pun dah. Baru ni nak akik kaki tak leh. Setengah tu tu piku masuk. Setengah tu nah tolak dengan kereta. Nah, jadi tok pakai kita pun jawi di hari ni kata ponok kita pun jauh ni sepitar si roruk ke Gaporio ni. Jadi tu bagi kita ni wasa peling kat hari Selasa lah ni. Wak kena hak usung pun ada, hak tolak kereta pun ada, hak pimpin tangi pun ada, hak kekek sore pun ada, hak talih nak duk pun ada, panah pedih pun ada. Lepas tu nak besar kepada orang sini. Orang batu 30 ni. Kalau kita tak sewi kena nyakit angin merah. Nyakit ni, nyakit pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dah nyakit ni. Nyakit ni, nyakit pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kama dia nyakit ni dah. Masa Nabi Sulaiman dulu, ya igak habis nyakit. Ya igak nyakit ni, igak semua. Ya gibuh dalam penjara. Mana penjara bagi Nabi Sulaiman? Ibu apa? Kalau fuak biasa pergi Mekah mana oyak? Kalau kita jalan mik daripada Jebsa, jalan Jiatsut tu. Tempat air macam tu, dia panggil Namput tu. Namput. Air macam tu. Kita naik mari jalan lek sofa tu. Kita mari lek apa? Kota Raja Pahak tu. Jalan mari betul. Lepas tu mari siapa belum pada umur, dia ada Namput air macam. Lepas tu di bawah umum tu, dekat dengan umum tu, dia panggil Mahbasul Jin. Tepat Nabi Sulaiman, dia teherkan fuak-fuak jin jauh dalam penjara situ. Itu penyakit-penyakit pada masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu ya igak, ya takak penyakit-penyakit buh dalam penjara. Tapi penyakit ni ni tak ada nak igak. Penyakit mana? Penyakit yang timbul kepada umat-umat akhir zaman. Mana penyakit timbul umat akhir zaman? Yakni penyakit orang panggil kena mati sebelah tubuh. Lepas tu cuba tengok ibu apa. Kadang-kadang orang ni mati sebelah kiri. Kadang-kadang orang ni mati sebelah kanan. Kama dia nyakit ni orang panggil nyakit angin merah. Kama dia yang mari timbul pada masa Nabi SAW. Nyakit ni timbul wak rupa satu rajul. Wak rupa satu orang laki-laki. Nabi tanya, min anta, siapa engkau ni? Ia jawab kata, ana rihul ahmar, aku ini nyakit angin merah. Nabi kata, mung tak ada kena igat oleh Nabi Sulaiman. Oh, ia kata, aku ni bijak, aku ni kuat. Nabi Sulaiman tak ada nak takat akan daku.
deh. Pas dia ayat Nabi kan dah. Dia kata aku ni kuat tak kuat? Kalau aku ni tepuh bukit, bukit acuh. Kalau aku tepuh rumah, rumah acuh. Kalau aku tepuhkan pangkayu, pangkayu terbalik. Kalau aku tepuh tubuh manusia, tubuh manusia akan tak jadi sasa, akan rusak sebelah tubuh dia. Lepas tu mau nak besar dah. Orang ada nyakit ni ni. Tak kira lah ibu demo ke ayah demo. Patah dua kara. Fuh kena nyakit angin. Ni nak ayah kena dulu. Hijrah dulu. Dah. Ni kita ada ma'al hijrah. Tahun yang baru. Kalau daripada kita nak tidur tak ada beramal. Kita tidur saat ni tak ada adat tidur. Kita tidur tak ada ambil asmaya. Maka kita ambil asmaya. Kerana apa? Fuak-fuak ni ataupun kita tak kumpulai-kumpulai kena penyakit ni mati sebelah tubuh dah. Mati sebelah kanan ataupun mati sebelah kiri, amun nak oyak kena patah dua kali. Dah? Kalau tak si penyakit ni teruk, ya penyakit ni apabila ya kena ya lapar pulau. Ya lapar pulau. Wasa. Kan dengan molek. Hak kita ada belah ke tua kita ada sakit gani dah ni. Nyakit mati sebelah tubuh ni. Ya nak makan puluh. Lapar puluh. Ada. Ya lapar puluh sangat-sangat. Maka apabila kita buat puluh ya makan. Hak duk boleh kecek sikit-sikit. Bolamu ya kacing lidah. Ya kacing lidah. Apabila kacing lidah. Ya kau teruk nyakit ni. Sebab tu amat nak suruh ayat kata. Siapa dia duk belah orang kena nyakit sebelah tubuh. Lek kiri kau ataupun lek kanan. Ya kena patah dua perkara. Yang pertama, ia kena patah masalahnya pulau. Yang kedua, wah nakal. Nah, awak nakal. Nak pergi sini pahit dulu. Hijrah tu, kalau ada nyakit bad ni, minta kita saat ni tu jaga. Lepas tu kita tak sewi kena nyakit ni, kita kena baca gapo ibu apa. Ibu apa ni? Kalau fuak-fuak kita sekarang, kita tak sewi jatuh di atas jakit kena di dalam tidur ni. Amo nak pesan hijrah selalu malam ni. Dah, belum nak tidur ibu bapa. Belum nak tidur, ibu bapa mi asmaya dulu. Nah, ibu bapa mi asmaya. Lepas daripada tu, amo nak pesan sama-sama dah, ibu bapa baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 21 kali. Lepas daripada tu kali buah apa nak adat tidur pun buat adat tidur. Adat tidur baca kuliah, kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, siuk di tangan dah, siuk tangan, siuk tangan. Buah apa ni baca gini ah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tak biasa buat tengok ah. Kalau kita tak biasa buat hijrah selalulah. Benda ni benda tak ada payah ni tapi kita buat tak buat ya. Dah, kita baca Fatihah. Mula-mula tu kita baca Fatihah, lepas tu kita baca ayat kursi, lepas tu kita baca bismillah 21 kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali, lepas tu kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Baca hang akhir. Pada tu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngazu. Patu baca kul a'udzu birabbil falaq. Patu baca kul a'udzu birabbin nas. Siu di tangih. Jangan tu bi aliyo. Siu ana. Qada fu 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 gitu. Rasa tu bi aliyo. Patu kita sapu kepala kita mik di kepala. Sapu kok tubuh, gi sapa di kaki. Jangan di tapak kaki, atas tapak kaki. Baca tiga kali, kuliah sekali, kulwallah secuk tu, ha sapu siu. Patu baca pula kuliah kulwallah sapu siu. Pahala tu zikir Siti Fatimah. Banyak ke kita tak buat ni, kita kena hijrah. Ni kan nak tidur ke tidur, nak darah tak nak darah, nak tuna tidur ke tidur. Tak ada kira, tak ada bismillah, tak ada mi asmaya, tak ada cuci tubuh. Hak ni lah ibu bapaknya, tubuh tak teher weh.
Sebab itulah lepas pada kita buat adat tidur dah, kita tegak zikir Siti Fatimah. Mana zikir Siti Fatimah? Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Ni belum pada kita tidur. Patu mullah toyah bukit kita besar. Kalau mung tak say we kena lah hidup dengan mulai ibu apa? Berarti mulai ayat ni. Siapa dia? Kita ke? Anak kita ke? Cucu kita ke? Ayah kita ke? Adik kita ke? Dalam malam apa? Al-Hijrah. Orang panggil Ma'al-Hijrah. Tahun yang baru ini, benda yang kita tak pernah bawa, kita nak berhijrah kepada kita boleh bawa mana? Kalau kita tak sewi kena nyakit moyak tadi arrihul ahmar, nyakit angin merah, yakni kita baca apa lepas pada dak tidur, lepas pada kuliah kul huwallahu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas, baca ayat enam, bacanya suratul an'am. Ibu bapa napas leh ni surah ni ni nah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Sekatera ibu apa? Mik daripada awal ayat suratul an'am gi sapa pada ya'lamu sirrakum wajahrakum wa ya'lamu ma taksibun, sapuh kok tubuh. Belum pada nak tidur baca ayat ni tiga kali, sapuh tangi, sapuh di muka, hengo turun ke tubuh. Nawi kau ke sini. Siapa dia wa amma ayat ni, insya-Allah orang ni Allah Taala tak wi kena le tidur. Tak wi kena nyakit orang panggil telitah sel le tidur. Patu katanya Imam Ghazali di dalam satu buah kitabnya, siapa dia kata bismillah 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 21 kali dikacuh dengan suratul an'am, orang ini tak kena nyakit kejuk lalai tidur. Para ibu apa dengan molek dah. Patu pakak-pakak gi wa amma, amma wa amma 10-10 tahun lepas pada terima pada tok guru, amma tak tidur kalau mau tak baca alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun wal ladzi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Amma tak tidur baca ayat ni lho.